Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Hari ini adalah 11 hari bulan 11 ya. Maknanya di sini hari semakin hari di sini adalah kesedaran kepada kita hari 2021 ya. Ya kejap. Ha, maknanya kepada Ustazah nak kongsi sementara kita menunggu yang lain ya. Ustazah nak kongsi ada tak yang dalam ni? Ada tak dalam Facebook ni? Okey, Ustazah nak kongsi. Okay, terima kasih kepada pesakit-pesakit sunnah ya, dan juga kepada mereka yang kirim ya kepada ustaz ya satu video pendek iaitu YDP Persatuan Perubatan Sunnah kita Ustaz Haji Zaidi Tohirin. Hari ini umur yang berapa yang hari ini? Hari ini umur yang 57 eh. 57 tahun. Umur ustaz 57 tahun ya, dah 57 tahun ya. Maknanya rupanya ustaz demam ya, sebelum ni ustaz tak berapa sihat, rupanya nak masuk umur 57 tahun ya. Bila umur 57 tahun ialah ya ajal maut semua telah ditetapkan oleh Allah Taala. Jadi benda ni Allah Taala nak kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sentiasa ingat ya, semakin hari ya kita dekat dengan ajal kematian kita. Mudah-mudahan ya sanah helwa kepada ustaz ya, kepada suami Ustazah sendiri lah ya. Sana helwa Ustazah pun tak ucap lagi sana helwa suami sendiri. Tapi itulah insyaAllah malam ni Ustazah ada buat surprise di memo sikit ya. Jadi di sini Ustaz nak YDP Persatuan Perubatan Sunnah kita nak menghadiahkan sesuatu ya, nak hadiahkan kita sesuatu supaya ia menjadi sesuatu kenangan ya, sesuatu ingatan kepada kita semua. Ya, di sini ustaz, walaupun ustaz baru saja ke arah alhamdulillah dalam proses penyembuhan ya, dalam proses penyembuhan ustaz nak juga ya sampaikan kepada pesakit-pesakit sunnahnya, pesakit-pesakit sunnah ya, dan memberi nasihat kepada mereka yang lain, nak mengingatkan ya satu yang di mana kesedihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya umat akhir zaman ya kena faham apa yang dimaksudkan dimaksudkan dengan kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan juga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menggenggam agama bagaikan bara api ya. Sebab tu kita kena faham pula ya, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni bukan sekadar faham tapi wajib seseorang itu mengamalkannya. Jadi yang dah siap sedia dah. Ya, jadi untuk tidak kita tak buangkan masa, jadi saya serahkan pada ustaz ya. Untuk menyampaikan apa yang terpendam di dalam hati untuk kita sama-sama menghayati kesedihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Shalawatullahi wa salamuhu ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala di malam Jumaah mubarakah ini Allah taala masih memberikan nafas kepada kita untuk kita ya terus ya bernafas ya, menghirup udara Allah Subhanahu wa taala, dan Allah taala masih
mengurniakan kepada kita umur agar kita terus mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan juga manusia melainkan untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukran jazila. Terima kasih kepada semua sahabat-sahabat yang mengingati ya dan mengucapkan ya sana helwa ya. Mudah-mudahan ya doa dan juga ya harapan itu akan kembali juga kepada orang yang mendoakan. Amin. Ya, sebab setiap doa-doa kita ini sebenarnya ya akan kembali kepada ya diri kita sendiri ya. Jadi mudah-mudahan ya antum semua juga akan mendapat ya rahmat Allah Subhanahu wa taala, keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala, diberikan panjang umur, diberikan keberkatan umur dan juga diberikan kekuatan ya dalaman kita ini untuk ya terus berpegang teguh dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala, dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi lebih kurang hampir sebulan juga ya Allah taala menguji kepada saya dan juga keluarga ya, di mana saya juga tidak berapa sehat ya, dan alhamdulillah ya dengan keberkatan ya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, keyakinan ya kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakin bahawa saja Allah taala berfirman dalam Al-Quran, "Wa idza maritu fa huwa yashfin." Apabila aku sakit, maka dialah Allah yang menyembuhkan. Ya, jadi yang menyembuhkannya ialah Allah Subhanahu wa taala. Kepada sesiapa yang mahu kepada penyembuhan Allah Subhanahu wa taala, hendaklah ya mencari yang suci ya dan meninggalkan yang syubhat, apatah lagi yang haram ya. Carilah yang suci ya, yakin kepada Allah, hampirkan diri kepada Allah, barulah Allah Subhanahu wa taala ya memberikan pertolongan. Bagaimana kita sakit ya, kita ditimpa sakit, kita dalam doa minta kepada Allah tapi jalannya tak kena ya, kita bubuh lagi ya benda haram dalam tubuh kita, kita makan lagi benda-benda syubhat ya. Apabila kita nak kepada penyembuhan daripada Allah Subhanahu wa taala tapi jalannya tidak betul ya, kita mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Andainya Allah taala sehatkan, itu adalah istidraj ya, istidraj ya, Allah taala biarkan kamu ya, kamu ya kamu nak sembuh tapi kamu masukkan benda haram, benda syubhat dalam tubuh kamu ya. Allah taala sembuhkan, tapi Allah taala sembuhkan dalam keadaan istidraj, murka Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itu berhati-hati ya, sudah 95% ya umat manusia yang duduk kat negara kita ni, kat Malaysia ni, 95% semuanya dah confirm ya dimasukkan benda haram di dalam tubuhnya. Maknanya di dalam negara kita, orang untuk orang dewasa hanya tinggal 5% sahaja ya, orang-orang yang masih mempertahankan kesuciannya ya daripada dimasuki benda-benda haram di dalam tubuhnya untuk mendapatkan kesehatan. Maka 95% yang telah dimasuki benda haram kemudian dia sehat ya, itu bukan dalam keadaan redha Allah Subhanahu wa taala.
tetapi sebaliknya itu adalah istidraj kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan juga kesedihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sangat-sangat sedih, sahabat-sahabat sekalian, ya, apabila, ya, nanti di akhirat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikurniakan telaga Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar, ya. Allah Taala yang kurniakan Al-Kautsar ini, sesiapa yang minum daripada telaga Al-Kautsar, ya, dia tidak akan, ya, menderita, ya, kedahagaan selama-lamanya. Dia akan merasa kenyang sepanjang hayatnya, ya. Dan kena ingat, sahabat-sahabat sekalian, kematian itu hanya ada di dunia. Nanti di akhirat sudah tidak ada kematian lagi. Jadi sepanjang hidup di akhirat itu nanti, sesiapa yang minum di telaga Al-Kautsar, dia akan dalam keadaan, ya, kenyang. Dia dalam keadaan, ya, hilang hausnya. Dan dia dalam keadaan nikmat yang tidak terhingga kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Dan dan baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri, ya, yang memberikan, yang menuangkan air, ya, di telaga Al-Kautsar tu, ya, Nabi tuang, ya, kemudian Nabi yang berikan minum kepada umatnya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat berbangga dengan umatnya, ummati, ya. Jadi Nabi pun, ya, berilah minum kepada umat-umatnya, ya. Nabi pun seronok, Nabi pun bangga. Tiba-tiba, sahabat-sahabat sekalian, malaikat, ya, diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak, ya, memberi minum kepada, ya, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat menghalau, ya, ni umat Nabi Muhammad semuanya ni beratur ni, ya, beratur untuk nak minum di telaga Al-Kautsar. Tiba-tiba malaikatnya, ya, halau mereka. Malaikatnya keluarkan daripada saf ini, kamu tak boleh minum telaga Al-Kautsar, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam terkejut, sahabat. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam terkejut, ya. Ya Allah, mereka adalah umatku, ya Allah. Mereka mengenaliku dan aku juga mengenali mereka. Ya, mengapa, ya, malaikat-malaikat ini halau umatku daripada minum di telaga Al-Kautsar? Lantas Allah Taala memberitahu kepada malaikat, dan malaikat memberitahu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, engkau tidak tahu apa yang mereka telah lakukan selepas daripada kematianmu. Mereka telah menukarkan agamamu, mereka telah menukarkan ajaranmu dengan ajaran yang lain, ya. Maknanya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah dirubah dan dilaksanakan yang tidak mengikut apa yang diajar oleh Allah dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ya. Lantas setelah baginda sallallahu alaihi wasallam diberitahu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat murka, sahabat-sahabat. Nabi berpaling muka, ya, celakalah. Nabi ulang 3 kali, ya, Nabi mencelakakan kepada umatnya sendiri. Celakalah kamu. Kerana kamu telah mengubah ajaranku dan juga sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berpaling, sahabat-sahabat. Nabi dalam keadaan duka cita melihat, ya, umatnya yang telah ditinggalkan, sedangkan Nabi sudah meninggalkan 2 perkara yang tidak akan sesat selama-lamanya. Taraktu fikum amrain lan tadillu in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnata rasulihi sallallahu alaihi wasallam.
aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Kamu tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Ingat perkataan selama-lamanya itu, ya, Nabi SAW menggunakan kalimah lan. Lan an-nahyu lil istiqbal. Lan bertemu fa'il mudhari, dan kemudian fa'il mudhari itu dibariskan atas. Jadi lan itu dipanggil lan an-nahyu, ya, lil istiqbal. Ya, maknanya lan yang menafikan masa akan datang selama-lamanya. Selama-lamanya. Jadi maknanya, ya, Allahu Akbar, ya, apabila, ya, seseorang berpegang teguh dengan Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang itu tidak akan pernah sesat. Orang itu tidak akan pernah tersalah jalan. Orang itu tidak akan pernah tergelincir daripada jalan kebenaran. Namun sahabat-sahabat sekalian, ya, apabila telah akhir zaman, kita semakin jauh daripada Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita semakin jauh dengan ulama-ulama Rabbani, ulama-ulama yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ulama-ulama yang benar-benar soleh, ya, ulama-ulama yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ulama-ulama yang tidak mengharapkan ganjaran duniawi, ya, niatnya tulus ikhlas semata-mata kepada Allah dan mengharapkan kehidupan akhirat, lebih memilih kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia. Ulama-ulama ini semakin sudah tidak ada, sahabat-sahabat. Allah Ta'ala cabut ilmu, dan Allah Ta'ala mencabutkan ilmu itu dengan dimatikan ulama-ulama yang soleh. Maka yang tinggal ialah ulama-ulama yang toleh. Yang tinggal sekarang ini, sahabat-sahabat sekalian, ialah ulama-ulama, ya, yang telah berani mengubah dan menukar ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, menukar ganti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, melakukan, memerintahkan, memutuskan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat pun tidak berani untuk mengubah ajaran Allah dan juga Rasulnya. Tapi yang dikatakan ulama sekarang, mereka begitu berani dan begitu lantang, ya, mengatakan sesuatu, ya, yang tidak pernah dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dimaksudkan di dalam hadis tadi, ya, bagaimana Allah Ta'ala dan juga malaikatnya menghalau umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri. Bukan orang kafir, sahabat, ya, yang dihalau bukan orang kafir, ya, tetapi yang dihalau itu ialah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dalamnya tu ada ulama, yang dalamnya ada ustazah, yang dalamnya ada ustaz, yang dalamnya ada tuan guru, yang dalamnya ada mufti, yang dalamnya ada tahap gelaran-gelaran lagi, sahabat-sahabat. Mereka itulah yang akan dihalau daripada telaga Al-Kautsar, ya, kerana berani untuk mengubah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan kesedihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, telaga Kautsar kurniaan Allah Subhanahu wa taala sepatutnya untuk semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun kelakuan-kelakuan orang yang hidup di akhir zaman ini yang berani untuk menukar ganti apa yang telah diajarkan oleh Allah dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, menyebabkan mereka semuanya dihalau daripada telaga Al-Kautsar. Kalau sudah dihalau daripada telaga Al-Kautsar, sahabat-sahabat sekalian, bagaimana antum nak mengharapkan pertolongan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sedangkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itulah satu-satunya syafaat, ya, yang boleh membantu kita nanti di hari akhirat, membantu ketika kita berada di dalam mizan, membantu kita waktu kita berada di dalam titian siratal mustaqim. Ya, siapakah lagi yang mampu untuk
memberikan pertolongan dan bantuan melainkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagaimana kalau sekiranya Nabi sudah berpaling muka kepada antum semua, ya, yang telah waktu hidup di dunia berani untuk menukarkan apa yang diajar oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, maka renungilah sahabat-sahabat. Allah Taala beri, ya, sedikit sakit kepada saya, ya, untuk saya renungi benda ini, ya, saya dapat merasai bagaimana, ya, jiwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda tersangat sedih. Nabi lah orang yang paling sayang kepada umatnya, namun umatnya, ya, tidak memperdulikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan senang, dengan mudah mereka menukar gantikan apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan alasan-alasan mereka, dengan kaedah-kaedah yang, ya, tak tentu hala, sahabat-sahabat sekalian. Kaedah fake lah, kaedah apa tu, sebenarnya kaedah fake dan sebagainya itu tidak boleh membatalkan Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taraktu fikum amrain lan tadillu in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnata rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang telah termaktub di dalam Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau babi itu haram, tidak ada siapa pun dan tidak ada apa pun kaedah yang boleh menukarkan apa yang dikatakan babi itu haram menjadi halal. Tidak ada satu kaedah pun yang boleh mengatasi apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dan disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa arak itu, ya, adalah najis, arak itu adalah haram. Tidak ada satu kaedah, tidak ada satu pun usul-usul dalam fiqh yang boleh membenarkan, menggantikan apa yang telah disebutkan oleh Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya ialah aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Ya, dua perkara itu ialah Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kaedah-kaedah yang kamu gunakan itu tidak boleh membatalkan apa yang disebut di dalam Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan saya ingatkan juga kepada ulama-ulama, kamu lebih terkenal, kamu lebih mempunyai pengikut yang ramai. Kamu boleh bicara dan mengumpulkan ramai orang manusia, ya, untuk mendengar ceramah-ceramah kamu. Ya, tapi ittaqullah. Ya, saya ingatkan, takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali kamu berani untuk mengiyakan apa yang telah ditetapkan, apa yang telah dilakukan oleh orang-orang zaman sekarang ini. Beraninya menukar gantikan apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya agak ni sikit, ya, minta kepada Ustazah ulas. InsyaAllah lepas ni saya akan sambung sendiri. Ya, okay, dalam surah Al-Kausar ni, kita pun semua dah tahu, ya, sebab surah Al-Kausar ni nampak surah yang pendek, ya, cuma ada tiga saja ayatnya. Dan di sini kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pertama sekali yang Allah Taala ingatkan kepada kita ialah tentang solat, ya. Solat adalah amalan pertama yang dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan menentukan tempat kita sama ada di dalam menentukan syurga ataupun neraka. Tetapi ingat, ya, solat kita pastikan bila kita nak ambil solat, kita nak ambil wuduk, ya, sebelum kita bukannya terus solat. Pertama kita mesti bukannya terus ambil wuduk. Kita pastikan, kita punya apa ni, istinja kita, pastikan najis ada ke tidak kepada seseorang, tetapi kalau najis, kalau masih ada benda yang haram dan meragukan dalam tubuh badan kita, fikir-fikirkan. Ya, kalaulah, ya, benda yang haram dan meragukan itu ada dalam tubuh badan kita, bagaimana amalan kita? Satu hari sedikit benda yang haram ada dalam tubuh badan manusia, ya, 40 hari tidak diterima amalan. Ini baru ni Ustazah dengar, ya, ada seorang, ya, mentang-mentang mereka ni, ya, mereka pernah buat, kita buatlah macam mana nak blok mereka ke apa ke, ya, mereka ini kebal. Ya, dan mereka sekarang ni dah terlepas hal apa ni, babi itu pula dah dihalalkan, dah masuk kepada 95% orang-orang Islam. Ya, sekarang ni, benda alkohol pula dia meletakkan, ya, guna logik akal.
Betul-betul dia tak tahu tentang perubatan. Apa beza hal dan dengan alkohol? Hal berbeza, alkohol berbeza. Walaupun cara proses dia, tapi tempoh itu membezakan di antara yang halal dan yang haram. Hal itu adalah halal, alkohol itu adalah haram. Inilah termasuk ya, bila nak bercakap benda yang dia tak tahu dia nak bercakap sangat. Dan tiba dia menghalalkan alkohol ya kepada nak membenarkan ya, sebab apa? Ya biasalah kalau ustaz-ustaz ya yang bersama dengan pemerintah akan makan hotel-hotel yang mewah. Ya, tidak akan lari dengan makanan-makanan yang menyebabkan benda yang ada alkohol. Ya, yang dicampur dengan alkohol. Ya, jadi di sinilah ya kita kena berhati-hati. Ya, carilah ya ulama yang ada takwanya. Inilah apabila kita nak bangga kerana dia ada PhD, ada master tapi ilmu itu tidak diamalkan. Ya, dia tidak tahu nak beza antara hal dengan alkohol. Okey, kita sambung. Tadi dah putuskan kan? Ah, tu bila saya tentu pendapat mereka. Ya. Bila saja buatkan buat aduan, saya tunjuk buktikan ya, menjelaskan ya, puak-puak Uniha ya, puak-puak Wahabi ni ya buat kerja mereka dilindungi. Ya, mereka ni mereka ni jadi kebal. Sebab apa? Ya, benda ini mereka ada kerja nak memperkenalkan ya sesuatu perkara yang menjauhkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ini bukan saja menghalang manusia mengikuti sunnah, malahan mereka menanamkan dalam jiwa umat-umat akhir zaman ya kepada melanggar perintah Allah Taala. Yang haram itulah yang mereka nak sangat. Kalau boleh benda yang Allah haram ni mereka nak selongkar-selongkar. Benda yang Allah Ta'ala dah tetap benda tu haram, benda tu nak diselongkar-selongkar. Benda yang dah terang halal, jelas ya, benda itu tak ada pula mereka nak beraya, nak buat, nak beramal. Ini dia, anda kena tahu ya. Kalau kita benar-benar tahu bahawa kita akan dikembali kepada Allah Ta'ala, kita berhati-hati ya, bab solat. Sebab apa? Ya, sebab itulah awak kita diterima oleh Allah atau tidak. Jadi di sinilah kita umat Nabi Muhammad SAW, sebagaimana hadis Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud permulaan amalan yang diperiksa ke atas seseorang di hari kiamat adalah solatnya. Jika betul solatnya, maka sesungguhnya ia mendapat kemenangan. Jika tidak, maka rugi dan sia-sialah usahanya. Ini hadis At-Tabrani dari Anas. Jadi di sinilah. Dalam surah ini juga Allah merintahkan Nabi Adam mengikut ukuran Allah Subhanahu Wa Taala dan bukan menurut ukuran manusia. Kita ni suka cakap ikut ukuran daripada apa yang Allah Taala dah tetapkan. Ya, jadi di sinilah untuk tidak buang masa ya, sebab itulah ustazah nak saya serahkan pada ustaz yang dah sedia. Saya serahkan apa yang ustaz nak sampaikan hari ini. Jangan kita menjadi golongan yang membuatkan Rasulullah SAW menangis. Esok hari kita adalah kalangan umat yang tidak dapat minum air telaga Kausar. Takut-takutlah kita kita kena susah hati. Jangan biar kita menangis. Jangan biarkan Rasulullah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Walaupun terputus-putus sahabat-sahabat sekalian. Ya, kita sambung lagi ya, selagi dia bagi sambung ya, kita sambung lagi ya, sahabat-sahabat sekalian. Sedikitlah masa untuk saya nak tala'ah kitab-kitab ya, dan juga ya melihat ya apa yang berlaku di dunia sekarang ya. Antara peristiwa yang sangat-sangat menyedihkan hati ialah bagaimana Arab Saudi ya di Jeddah ya, telah dibuat satu konsep yang sangat ya sangat menduka ceritakan ya hati kita ya, di mana ya yang selama ini bumi Arab Saudi itulah tempat rujukan kononnya ya ulama, fatwa-fatwa ya, yang kita ikut ya diambil daripada ya Arab Saudi ya, ulama-ulama di Mekah, Madinah dan seluruh Arab Saudi dan negara-negara Arab ya. Tapi lihat apa berlaku sahabat-sahabat sekalian, mana SOP-nya ya, malah mereka ya berbangga-bangga memasukkan ya artis-artis orang kafir ke bumi Arab Saudi ya. Maka ya ribuan, ratusan ribu ya pemuda-pemudi Islam
ya, yang telah hilang nilai-nilai ya ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, berbondong-bondong berlari menanggalkan hijab-hijab mereka, ya, dan mereka ya dengan begitu dahsyat ya telah ya menyambut ya pesta ya yang sangat mendukacitakan hati ya umat Islam seluruhnya. Ya, setelah mereka lakukan itu dengan tidak ada lagi SOP dan sebagainya, ya, duduk rapat boleh menari lelaki perempuan bercampur aduk apa semua tu, barulah kedengaran ya solat di Mekah dan di Mekah dan juga Madinah ya dibenarkan untuk rapatkan saf. Ya, kalau di Mekah dan Madinah sekarang ini mereka terpaksa untuk membenarkan merapatkan saf dalam solat kerana ya mereka sendiri telah menganjurkan pesta yang membesarkan orang kafir lagi, ya, membesarkan orang kafir dengan muzik-muziknya ya campur aduk ya, kemudian ya tidak ada jarak, tidak ada penjarakan ya, lelaki perempuan bercampur aduk ya, tidak ada lagi batas-batas syariat ya. Oleh kerana mereka dah buat begitu, barulah mereka benarkan ya masjid-masjid ini. Tapi bagaimana dengan negara kita? Mana kaedah-kaedah usul dan sebagainya yang kamu gunakan? Ya. Di Arab Saudi sekarang ini, ya, mereka dah boleh duduk rapat apa segala macam, dah tak ada apa pun SOP. Ya. Kamu nak gunakan apa lagi untuk nak menentang wabah, ya, pandemik ini? Ya. Menunjukkan kepada kita itulah dalil dan juga bukti bahawa kita selama ini dibohongi. Kamu mufti-mufti, ulama-ulama, menteri-menteri agama dan semua orang Islam, pemimpin-pemimpin Islam telah dibohongi oleh suatu kuasa di atas sana. Ya. Mana COVID-nya sekarang ni? Mana COVID-nya? Ya. Malah yang mati sekarang ini ialah kesan daripada mereka dicocok, ya, barulah mereka menderita sakit. Ya. Mana COVID-nya? Kemudian apabila, ya, orang sehat tidak pernah ada gejala jantung dan sebagainya, ya, apabila dicocok saja, dimasukkan benda haram dalam tubuh manusia itu, ya, tiba-tiba ya dia menderita sakit jantung dan akhirnya meninggal dunia, maka senang-senangnya pihak hospital katakan ya dia bergejala ya sakit jantung. Walhal sebelum ini tak pernah pun dia menderita sakit jantung. Dia sakit jantung setelah ya dimasukkan benda haram itu ya dalam tubuhnya. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Apa dalil lagi ya kepada umat Islam kat Malaysia ni? Hei ulama-ulamanya, mufti-muftinya, ya, jangan kamu ya lena dengan ya harta benda dunia, kesenangan duniawi ya di atas muka bumi ini. Allah nak mencabut nyawa kamu ya bila-bila masa saja. Tidakkah kamu takut dengan azab kubur? Tidakkah kamu takut dengan azab-azab Allah Subhanahu wa taala, kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, dan juga berpalingnya Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada umatnya yang telah menukar gantikan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala sebut dalam Al-Quran, tadi ustazah pun ada sebutkan ya masalah takwa, ya, perbezaan di antara kita ya sesama umat Islam, tak kira pangkatnya, tak kira ya sijilnya, tidak ada tak kira jawatannya. Allah Taala sebut di dalam Al-Quran, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-13, wahai umat manusia, sesungguhnya kami, yakni Allah Ta'ala, telah menciptakan kamu semua daripada lelaki dan juga perempuan, dan telah kami, yakni Allah Ta'ala, ciptakan kamu semua pelbagai bangsa dan bersuku puak supaya kamu saling berkenal-kenalan. Sesungguhnya semulia-mulia di antara kamu semua di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Ingat, ya, yang membezakan di antara kita ialah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Ya,
perbezaan kita dengan mufti, dengan ulama, dengan tuan guru dan sebagainya bukan berdasarkan ilmu di sisi Allah Taala. Tapi perbezaannya ialah ketakwaan kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, apakah itu takwa? Ya, takwa adalah merupakan satu perkara yang sangat penting dalam agama kita. Kerana takwa itu adalah merupakan roh agama, ya, di dalam diri setiap orang yang beriman kepada Allah dan juga Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab itulah mengikut sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan ajaran agama kita, ya, setiap hari Jumaat Tuan Khatib hendaklah, ya, menasihatkan kepada umat Islam seluruhnya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi rukun di dalam, ya, khutbah Jumaat. Ya, kalau tak disebutkan takwa, ya, tak sah khutbahnya. Menunjukkan bahawa takwa itu adalah perkara yang sangat penting. Jadi apakah itu takwa, sahabat-sahabat sekalian? Ya, takwa itu ialah imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Ya, takwa itu ialah melaksanakan segala yang dititah perintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, perintah-perintah wajib, perintah-perintah sunat hendaklah dilakukan, hendaklah dilaksanakan, ya, oleh orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Semakin kuat dia melaksanakan segala perintah-perintah Allah, bermakna semakin teguhlah takwanya kepada Allah, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wamtithalul awamir, dan meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita nak tahu apa yang dilarang oleh Allah, kita bukalah Al-Quran. Ya, kita buka sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di sana Allah Taala menjelaskan, ya, perkara yang boleh dilakukan dan perkara yang tidak boleh dilakukan. Makanan yang boleh dimakan, makanan yang tidak boleh dimakan. Minuman yang boleh diminum dan minuman yang diharamkan untuk diminum. Ya, semuanya dijelaskan di dalam Al-Quran. Jadi takwa kepada Allah Taala itulah yang menjadi penentu. Sama ada, ya, kita menjunjung perintah Allah dan meninggalkan segala yang diharamkan oleh Allah, ataupun sebaliknya, sahabat-sahabat sekalian. Masalah kita ialah masalah takwa. Ya, jangan pula perkara yang telah diwajibkan dan disunatkan oleh Allah dan juga Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam ditukar ganti, ya, menjadi benda yang haram, benda yang dilarang dan sebagainya. Manakala perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah dan juga Rasulnya, ya, ditukar ganti, ya, menjadi harus dan akhirnya, ya, menjadi halal untuk dimakan dan diminum. Apa contohnya, sahabat-sahabat sekalian? Ya, contohnya air zam-zam. Ya, air zam-zam itu adalah sabit daripada hadis Nabi SAW. Nabi SAW perintahkan untuk minum air zam-zam. Ya, sewajibnya kepada ulama-ulama Islam, ya, di kala pandemik sebegini, ya, minta kepada, ya, kerajaan Arab Saudi untuk menghantar air zam-zam yang tulen kepada seluruh umat Islam untuk membantu penyembuhan. Ya, tetapi benda yang, ya, sabit dalam, ya, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam akhirnya dilarang. Malah sekarang ini, sahabat-sahabat sekalian, ustazah nanti tolong betulkan, ya, orang yang menjual air zam-zam akan ditangkap dan akan dipenjara. Nampak tak, sahabat? Ya, benda yang wajib, benda yang sunat, perintah Allah dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ya, akhirnya, ya, dilarang. Manakala benda-benda yang diharamkan, yang mengharamkan pun Allah dan Rasul, ya, alkohol, babi, ya, itu Allah yang mengharamkannya. Ya, tiba-tiba, ya, dengan macam-macam helah lah, dengan kaedah lah, apa segala macam, akhirnya benda yang haram, ya, menjadi halal, ya, sehingga sekarang ini 95%, sahabat-sahabat, tolong ingat, dengar, ya, 95% orang dewasa di negara kita semuanya sudah disumbat dengan benda haram di dalam tubuhnya. Bagaimanakah doa mereka kepada Allah? Bagaimana doa-doa mereka akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Patut
Turutlah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bermimpi melihat di dalam masjid, di mimbar-mimbar masjid yang ada ialah kepala-kepala babi, sahabat-sahabat. Babi yang duduk di dalam masjid. Ya. Inilah gambaran yang Allah Ta'ala gambarkan kepada Nabi SAW, umat Islam di akhir zaman. Walaupun mereka masuk dalam masjid, tapi hakikatnya ya, mereka adalah manusia-manusia yang DNA babi dengan manusia itu hampir sama, sahabat-sahabat. Ya, apabila masuk sahaja ya, babi dalam tubuh manusia, maka ya, manusia itu sudah berperangai, DNA-nya bertukar menjadi DNA babi, sama dengan babi. Sebab tu mereka tidak mengiktiraf orang yang dicocok tu ya, sebagai manusia. Mereka pun tidak iktiraf sebagai manusia. Kita berbangga ya, menteri kita berbangga vaksinasi ya, di negara kita ni adalah antara yang terbaik di dunia. Masya Allah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Saya agak kurang sehat, tetapi ya, bila melihat benda ni, manusia berbangga dengan benda haram ya, bukan makin sedih. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sedih ya, manusia yang lain dalam keadaan bergembira, boleh ke sana kemari, boleh makan, boleh apa segala macam ya, boleh bergembira, boleh masuk dalam air ya, bersorak-sorak, bernyanyi-nyanyi ya, dah tak ada penjarakan penjarakan sosial. Apa ni, sosial lagi. Sedangkan ya, solatnya masih terpenjara. Ya, solat masih lagi terpenjara. Ya. Kita tak bebas ya, untuk kita solat mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi kita punyalah bangga, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi ya, oleh kerana di rumah ni ada tetamu ya, tetamu daripada tadi dengar ya, tak makan lagi tu ya. Jadi saya rasa cukuplah pada malam ini ya. Syukran jazila kepada semua sahabat-sahabat ya, yang mengingati dan juga mendoakan ya kepada kami ya. Mudah-mudahan ya, doa itu juga Allah Ta'ala akan ya berikan juga kepada orang-orang yang mendoakannya. Mudah-mudahan. Marilah kita sama-sama saling berdoa. Sahabat-sahabat sekalian, marilah kita di akhir zaman ya, setelah Dajjal telah mengisytiharkan ya, Dajjal menawarkan syurga dan juga Dajjal menawarkan neraka. Dajjal ya, menawarkan syurga. Siapa yang nak kepada kehidupan dunia ya, Dajjal beri ya, engkau boleh masuk ke masjid, engkau boleh pergi umrah, engkau boleh pergi haji ya, engkau boleh bekerja, engkau boleh makan di kedai, engkau boleh melancong ke sana kemari, engkau boleh naik kapal terbang, apa segala macam boleh. Tapi syarat, dengan syarat ya, ikut SOP yang aku tetapkan, kata Dajjal. Ya, engkau masukkan benda haram, benda babi itu dalam tubuh kamu ya, engkau akan bebas dan engkau akan menikmati ya, syurganya Dajjal. Malah Dajjal ini mengingatkan pula kepada orang-orang Islam, orang mukmin, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, aku juga sediakan neraka kepada orang-orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan juga sunnah Nabi. Ya. Dajjal menyediakan ya, neraka kepada orang yang ya, berpegang teguh ya, menggenggam ya, kebenaran ya, seperti menggenggam bara api. Ya, orang yang ya, tetap mengekalkan kesuciannya ya, daripada dimasuki benda-benda haram di dalam tubuhnya, orang-orang ini akan berdepan dengan nerakanya Dajjal. Sahabat-sahabat sekalian, bangun pada malam ini ya, tekad kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kalaulah itu tawaran daripada Dajjal, Dajjal menawarkan syurganya dan Dajjal telah ya, memberikan ingatan, warning kepada kita ya, orang yang mahu berpegang teguh kepada Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka sediakan neraka. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberitahu syurganya Dajjal itu adalah neraka yang sebenar-benarnya. Manakala nerakanya Dajjal ya, ancaman daripada Dajjal untuk
ya, menyusahkan orang-orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah sebenarnya syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu sahabat-sahabat sekalian, ya, tekadkanlah diri kita yakin kepada Allah walaupun Dajjal telah memberi ancaman kepada kita, ya, untuk, ya, menyediakan neraka, hidup seperti dalam neraka, ya. Sesungguhnya Nabi telah mengkhabarkan kepada kita sahabat-sahabat sekalian, ya, neraka yang kamu jalani, ya, daripada Dajjal itu hakikatnya itulah dia sebenar-benarnya syurga Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka sebab itu sahabat-sahabat sekalian, ya, kita beritahu kepada Dajjal, ya, walaupun engkau menyekat, walaupun engkau mahu menyusahkan, menyiksa, ya, walaupun engkau bakar kami di dunia ini, ya, tidak akan menggoyahkan, ya, iman dan takwa kita kepada Allah, kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang saya sedih sangat sahabat-sahabat sekalian, Arab Saudi yang membuka pesta, ya, yang pesta Dajjal itu di bulan, ya, kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah penghinaan mereka kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mahu melupakan orang-orang yang membaca berjanji, orang-orang yang mengadakan maulid Nabi, ya, mereka katakan bid'ah, mereka katakan macam-macam lagi, ya, tapi dalam waktu yang sama di bulan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, di Mekah, di Arab Saudi itu sendiri, ya, yang menjadi kiblat kepada umat Islam seluruh dunia, ya, mereka telah mengadakan pesta melanggar SOP langsung terus sahabat-sahabat sekalian, ya, menanggalkan hijab-hijab, ya, para muslimah-muslimah kita, ya, mereka mengagungkan, ya, artis-artis kufar, artis-artis orang kafir. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, ya, betapa, ya, tersiksanya hati dan jiwa kita yang cinta kepada Allah dan juga Rasul. Tiba-tiba orang Arab Saudi sendiri, ya, mereka sendiri, ya, telah melakukan perkara yang sangat mendukacitakan. Betapalah sedihnya bagi dia sallallahu alaihi wasallam. Saya berpesan kepada anak-anak saya, isteri dan juga anak-anak, janganlah kita, walaupun kita tidak mampu untuk melakukan banyak perkara, tapi tolong jangan membuatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sedih. Tolong, ya, tolong jangan membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sedih. Ya. Jadi mudah-mudahan pertemuan, ya, dan juga majlis kita pada malam ini, insya-Allah kita akan ikuti, ya, pada hari-hari akan mendatang. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kesehatan kepada saya sekeluarga, ya, dan mudah-mudahan, ya, ya, ulang tahun saya ini, ya, dengan tekad dan azam yang teguh untuk, ya, terus hidup, ya, mengagungkan, ya, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, kita dah dengar tadi, ya, bila ustaz cakap dia tak ada blok-blok, ya, bila ustaz dah cakap je dia tiga kali blok, ya. Dia cuba kacau halal. Tapi insya-Allah, ya, jangan biarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di kesempatan ini kita nak bersama-sama naik pesakit sunnah, kita sama-sama berdoa, kita ni dah keluarga nanti sayang. Kita bersama-sama adalah keluarga dan ustazah nak sama-sama inilah yang sempat, ya, minta maaf, ya, yang Umi tak sempat nak balut apa semualah dia. Tapi sana helwah dari istimu. Yang ni dia madu ustazah untuk ustaz. Sana helwah, tak senang nak beli sebab apa? Kemana? Kerana sini sama-sama, kan. Jadi kena beli ada dalam masa berapa saat dia ustaz boleh beli. Tak sempat nak balut. Tapi saya dah pesan dah kepada anak-anak semua, ya, untuk nak gembirakan hati saya, gembirakanlah hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
sahabat-sahabat sekalian, anda tahu baginda sallallahu alaihi wasallam ya sedang berada dalam keadaan situasi yang sangat menyedihkan. Orang Arab, bumi Arab yang dibimbing oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat semuanya hidup di bumi Mekah dan juga Madinah. Tiba-tiba sahabat-sahabat sekalian, ya, bumi Mekah dan Madinah di hari kelahiran, di bulan mahabbah Rasul sallallahu alaihi wasallam, pada saat dan ketika itulah ya mereka melakukan kemaksiatan yang sangat durjana ya di bumi ya yang suci itu. Masya-Allah. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. Namun ya pemberian ya tetap kita terima ya dan diucapkan jazakillah. Ya. Ustazah bagi hadiah ni ya sahabat-sahabat sekalian. Alhamdulillah, syukron lillah ya. Jadi mudah-mudahan ya. Terima kasih banyak. Digenjam. Masa nak sembahyang tu, curi-curi nak sembahyang, tak cari mana-mana kedai dekat-dekat kan, tu je. Dan yalah, ustaz pun dah pesan jangan buat besar-besar. Apa tu muka ni? Anak-anak lalu sikit. Okay, jaga anak-anak lalu sikit. Okay, sini ya. Yeah. Simple ni orang Islam yang buatkan. Ya, inilah yang sempat. Ya, yeah. Tak adalah cashman tak ada. Tapi Alhamdulillah ini daripada hasil usaha seorang sikit. Ya. Yeah. Dan ini masak ungkep. Ini anak perempuan datang masak. Masak ungkep kampung. Ya. Yeah. Dan ini pizza orang Islam kita yang buat. Dia memang buat sendiri. Jadi tak adalah istimewa macam ada kat Pizza Hut. Ya, yeah, macam ni ha ni. Ya, yeah, produk orang Islam ni orang yang buat sendiri sikit jelah. Ya, yeah, okey. Dan juga buah-buahan dan juga tetamu saja, menantu saja. Okey, dan juga Abdullah. Okey. Di sinilah, terima kasih ya sama-sama. Dan hadiah yang apa yang ustaz katakan tu, ambil pengajaran itu adalah hadiah ustaz kepada semuanya, iaitu jangan biarkan rasa